Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Bayu Way Channel ya. Malam ini kita akan jalan-jalan keliling kota Kediri ya teman-teman. Kita awali dari Simpang 5 Gumul. Seperti apa jalan-jalannya, ikuti terus perjalanan kami. Seperti ini ya, jalan-jalan malam di kota Kediri ya teman-teman. Beberapa hari kan ya pagi, terus sekarang pengennya jalan-jalan malam, jalan-jalan di kota Kediri malam ya. Seperti ini ya, Simpang 5 Gumul ya. Kondisinya seperti ini ya, kondisi di sekitaran Simpang 5 Gumul. Mau tahu keseruannya, ikuti terus perjalanan kami ya. Sekarang kita akan menuju pusat kota Kediri ya. Oke, ikuti terus perjalanan kami menuju pusat kota Kediri. Iya, nang kono. Sayo, oke teman-teman, ini kita lagi di SLG Simpang 5 Gumul teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini kita acaranya jalan-jalan malam keliling kota Kediri teman-teman. Ya, ini jadi untuk teman-teman yang ingin ke Kediri, jangan lupa mampir ke SLG Simpang 5 Gumul teman-teman. Oke, jadi hari ini kami tim Bayu Way Channel akan jalan-jalan keliling kota Kediri, tempat refreshing. Ini walaupun malam tetap rame, pasti ada pengunjungnya yang soalnya kalau malam teman-teman, ini seperti Prancis, tubuh di Prancis teman-teman. Wow, it's amazing guys. Inilah kota Kediri, kota cinta damai.
ini kantor Pemkab Kediri. Seperti ini ya teman-teman, suasana di kota Kediri ya di malam hari. Thank you.
berada di pusat perbelanjaan buah ya, di Kuak Kediri ya. Pusat perbelanjaan buah yang berada di Kuak Kediri. Nah, ini melewati Taman Wisata Pagura. Dan sebelahnya ini Taman Tirta Yasa Pak. Sebelahnya Taman Tirta Yasa Pak itu ada di stadion ya, Stadion Brawijaya Persik Kediri ya. Markasnya Persik Kediri ya, Stadion Brawijaya. Di sebelahnya Stadion Brawijaya ada taman ya, Hutan Jayabaya. Hutan Jayabaya Kota Kediri ya, teman-teman. Nah. Ini ada seperti ini ya. Hutan Jayabaya.
teman-teman, inilah keramaian Kediri di malam hari, teman-teman. Untuk kesibukan masyarakat di Kediri sampai jam segini ya memang masih ramai, teman-teman. Jadi yang ingin berlibur ke Kediri, monggo. Jangan lupa main-main ke SLG Simpang 5 Gumul, teman-teman. Jadi ini kita di kawasan Jalan Doho, teman-teman. Jadi jantung kota ya, pusat kota kita berada sekarang ini. Jadi memang ramai bener. Teman-teman, inilah jembatan baru. Kita sedang menyeberang, teman-teman bisa lihat. Ini jembatannya. It's amazing, guys. Di sana ada kafe bentuknya seperti kapal, teman-teman. Dan ya, kita udah menyeberang sampai di sebelah ya. Tempat penjara, teman-teman, yang ingin di penjara monggo. Oke, teman-teman, ini kita udah memasuki daerah Sekartaji, Bundaran Sekartaji. Oke, seperti ini, teman-teman, di waktu malam. Oke. Inilah Bundaran Sekartaji. Nah, ini dia, teman-teman. Di sebelahnya juga ada taman. Jadi kalau teman-teman yang ingin libur ke Kediri, langsung jangan lupa main ke Taman Sekartaji. Oke. Nah, ini dia, guys. It's amazing. Kita sementara mutar karena ini memang jalannya harus mutar. Berbentuk lingkaran, teman-teman. Jadi harus mutar. Ramai sekali, guys. Oh, inilah Taman Sekartaji Kediri Harmoni. Harmoni Kediri, teman-teman. Kafe yang sangat it's amazing, guys. Bentuknya seperti kapal ya, teman-teman. Ini jembatan Brawijaya. Nah, inilah jembatan Brawijaya yang tadi kita nyebrang, teman-teman. Jembatannya gede sekali. Di sampingnya Kali Berantas, teman-teman. Kalinya luas banget. Jadi jembatannya gede sekali. Ya, buat teman-teman yang ingin ngambil foto,
hobi foto atau hobinya selebgram, monggo bisa foto-foto di sini, sangat indah. Taman Berantas. Di bawahnya juga ada Taman Berantas, teman-teman. Ini luas banget. Indah kalau malam dengan foto-foto. Inilah dia Taman Berantas, teman-teman. Ini sementara masih ditutup, itu ada garis polisi, teman-teman, soalnya masih corona. Jadi oke, teman-teman, ini Monumen Pancasila. Kawasan tertib lalu lintas. Guys, jadi Kediri kalau malam seperti Jogjanya Jawa Timur, guys. Looks amazing, guys. Sekarang memasuki pusat perbelanjaan terbesar dan jalan jauh. Oke, teman-teman, jadi ini sekarang kita di pusat jantung kota, tempat apa? Perbelanjaan terbesar ya. Ini teman-teman bisa lihat ini. Mau belanja apa aja ada di sini, guys. Lengkap. Jadi kalau masyarakat Kediri kalau belanjanya ya di Jalan Doho sini, teman-teman. Ini memang untuk khusus perdagangan apapun semuanya di sini. Yang kualitasnya bagus semuanya di sini, teman-teman. Nah. Oke, ini masih ada orang lalu lalang untuk belanja, teman-teman. Ini Hotel Grand Surya. Jadi banyak orang-orang nongkrong. Biasanya anak-anak muda kalau nongkrong atau ngopi memang Jalan Doho tempatnya untuk nongkrong. Di samping jalan ada angkringan-angkringan seperti gerobak gitu untuk nongkrong santai. Rame pol. Ya, ini juga Ramayana, tempat biasa kita belanja. Jadi ini kita udah di pusat paling tengah. Ini alun-alun Kediri, guys. Oke, seperti apa suasana di alun-alun Kediri, teman-teman, terutama subscriber ya, jangan di skip, ikuti terus bagaimana keindahan dan suasana alun-alun Kediri. Jadi kalau buat teman-temannya liburan, ayo ke alun-alun Kediri. Oke, teman-teman, ini kita udah sampai di alun-alun. Oh, lumayan ramai, teman-teman. Oh, ada STMJ, guys. Nah, di sini ada orang dagangan juga. Ini tempat keramaian untuk nongkrong dan sebagainya. Oke, guys, bentar. Kita lewat belakang alun-alun, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi di dalam alun-alun tamannya ada, guys. Jadi buat teman-teman yang
perjalanan jauh, pengen istirahat sebentar, bisa langsung ke taman untuk istirahat. Di sini ada warung-warung juga, teman-teman. Oke, kita mutar lagi, guys. Ini ada hotel juga, Hotel Bismo. Ini kuliner-kuliner, kalau teman-teman yang hobi makan kuliner, ayam bakar, ayam geprek. Ayam geprek, ada nasi pecel, nasi tumpang, makanan khas Kediri, guys. Jadi ini masjid terbesar juga di Kediri, teman-teman. Masjid Agung, guys. Buat teman-teman yang di Kediri atau mampir mau sholat, monggo. Teman-teman, ini lampu merah Ngeronggo. Oke, teman-teman, ini kita masuk ke area Ngeronggo. Ngeronggo sebelahnya Manisrenggo, teman-teman. Ini wilayah bagian tempat tinggal kami ya, teman-teman. Manisrenggo, Ngeronggo, Centong, Bawang, nah, itu kompleks kita, guys. Jadi kalau jalan malam ya seperti ini, kita muter-muter. Nah, ini di depannya ada Taman Ngeronggo. Jadi kalau pengen santai di sini bisa, teman-teman. Nah, cuman ya teman-teman lihat sendiri, sepi soalnya corona. Akhirnya ya pengunjungnya juga dilarang untuk berkunjung. Oke, teman-teman. Nah, ini ada rel kereta api. Jadi hati-hati kalau udah ada alarm kereta apinya, jangan bablas, bahaya nanti. Kebetulan kita mau cari nasi goreng, guys. Ini lagi muter-muter, lapar, jadi cari nasi goreng dulu ya, teman-teman.